Nikita Mirzani jatuh sakit, terbaring lemah di rumah sakit jelang duel tinju lawan Dinar Candi. Kabar kurang menyenangkan datang dari aktris Nikita Mirzani. Kekasih John Hopkins itu diduga tengah jatuh sakit. Sebab, dalam unggahan di sosial media sang anak, dia memperlihatkan foto tengah terbaring di kasur rumah sakit atau klinik kesehatan. Padahal dalam waktu dekat janda tiga anak itu dijadwalkan akan tanding tinju dengan Dinar Candi. Namun sayangnya, kini Nikita Mirzani justru jatuh sakit. Dalam unggahan di sosial medianya, perempuan berusia 36 tahun itu tampak terbaring lemah di atas kasur. Dia didampingi oleh seorang pria yang berbaju abu-abu. Terdapat bekas suntikan di tangan Nikita Mirzani bagian kanan. Caption semangat pun diberikan Nikita Mirzani di media sosial. Semangat, tulis Nikita Mirzani dikutip tribunstyle.com, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Terlihat kalau tangannya habis disuntik karena mengaku sakit. Akan tetapi, pemain film Nenek Gayung itu tidak menjelaskan kondisi kesehatannya. Hal tersebut membuat netizen penasaran dengan sakit yang diderita Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun masih menutupi sakit yang ia derita. Adapun Nikita Mirzani belakangan disibukkan persiapan menjelang pertandingan tinju melawan Dinar Candi. Nikita Mirzani dan Dinar Candi akan tanding tinju di atas ring pada tanggal 12 Juni tahun 2022 nanti. Sementara itu di lain sisi, hubungan Nikita Mirzani dengan kekasih barunya, John Hopkins sedang menjadi sorotan. Sempat dikabarkan akan segera menikah. Kini, hubungan keduanya diisukan sedang renggang. Thank you.